Berita bahagia datang dari Wulandari Herman. Pasalnya Putri Indonesia 2013 ini diketahui akan segera melangsungkan pernikahan dengan pengusaha asal Malaysia Nick Ibrahim. Keduanya bahkan diketahui telah melangsungkan tunangan pada akhir pekan lalu di Malaysia. Meski masih merahasiakan kapan dirinya akan menggelar hari bahagia tersebut, namun rupanya persiapan pernikahan yang rencananya akan dilaksanakan di Jogja itu sudah hampir mencapai tahap akhir. Segera insya Allah mohon doanya. Udah semuanya udah dipersiapkan. Udah 70%. Konsepnya di Jogja, gak banyak-banyak, cuma 50 orang, teman-teman baik, keluarga itu. Memang karena keluarga dari pasanganku memang ingin ini tertutup dan dia memang bukan orang dari dunia entertain gitu. Dia sangat-sangat pemalu, jadi dia bilang please kalau bisa just about us. International wedding, kita internasional aja karena memang dua negara, jadi kita ambil tengah-tengah aja. Bedanya ya kita ngambil konsepnya di tengah-tengah, jadi ada misalnya ada makanan dari sana, ada makanan dari Padang, ada makanan dari Malaysia juga, jadi biar semua tamu juga ngerasain ini pernikahan dua negara, jadi semuanya bisa ngelihat apa sih keunikan kita masing-masing gitu. Girl, put your love on me. Meski baru 6 bulan lalu saling mengenal, lalu apa yang membuat Wulan mantap untuk dipersunting oleh pria berkebangsaan Malaysia tersebut? Dan mengapa Wulan lebih memilih untuk menggelar pernikahannya di Jogja, mengingat dirinya berasal dari Padang, Sumatera Barat? Karena Jogja tempat favorit dia dan aku, jadi makanya kita pilih Jogja. Dan sekali di tengah-tengah nggak ada di Malaysia dan nggak ada di Padang, gitu. Nggak ada di Indonesia, di Jakarta juga nggak ada. Mengingat keduanya memiliki budaya serta bahasa yang berbeda, lalu apakah Wulan memiliki kendala dalam mempersiapkan pernikahannya? Dan apakah pasca menikah Wulan juga akan ikut suami untuk menetap di Malaysia atau memilih untuk tetap berkarir di Indonesia? Beda bahasanya ya, aku merasa kesulitan dalam bahasa, banyak yang aku nggak ngerti juga walaupun sama gitu. Ya misalnya aku di sana kasar banget, ngomongnya harus saya gitu, yang aku ngomongnya enggak gitu, dia bilang itu kasar, harusnya ngomong takna ya. Menurutku banyak kesulitan-kesulitannya ternyata yang beda banget setelah kita menjalani gitu.